Raditu bilang berulang mobil Islam dengan Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Badu yang kita hormati bersama tentunya Bapak Irjen Pol Dr. Andes Nama Sejana SMM yang Alhamdulillah hari ini saya tidak lihat di televisi, tapi saya lihat dengan beberapa muka langsung dengan Bapak. Ya, karena dengan kesibukan luar biasa, ibu kota negara ini ada di pundak beliau. Maka sering kita lihat berita-berita di televisi, tapi hari ini saya bisa bertatap muka dengan Bapak. Terima kasih. Dan jajaran tentunya para pejabat utama Polda Metro Jaya yang hadir di kota kami, terima kasih. Dan mobil khusus ini adalah Kapolres Metro Kota Depok yang sangat saya banggakan. Ya, saya berharap sekali kalau pejabat seperti ini kalau bisa biar agak lama, Pak. Nah, singkat saja, yang pasti kami ingin terus sinergitas seperti ini, kolaborasi yang kolaboratif, menggapai solusi-solusi yang solutif. Maka upayanya adalah dari unsur yang terbawah sampai dengan tingkat komando di atas, kami ingin sekali terus terbangun komunikasi yang intens berbagai hal. Maka solusi yang paling baik adalah ketika kita mampu membangun komunikasi. Maka itu kehadiran Bapak pada pagi hari ini di tempat kami ini sangat kami syukuri, dan ini sebuah harapan besar buat kami untuk perbaikan-perbaikan terhadap kenyamanan-kenyamanan kami, terutama persoalan-persoalan yang memang kami rasakan di sekitar ibu kota. Dan saya yakin persoalan ini hampir sama juga dengan ibu kota. Dan terima kasih, itu dari saya sementara ya, sebagai gambaran bagaimana kita juga tidak jauh berbeda dengan ibu kota negara. Saya tatap muka ataupun punya kerja ke wilayah Bekasi, kota Bekasi. Ini yang kedua ya, di wilayah Depok ini. Dan sengaja memang yang kedua ini ke Depok, Pak. Setelah melihat Depok ini, wah rupanya di wilayah dia ini, wilayah hukum Polda Metro Jaya ini ada dua wilayah ataupun dua kabupaten maupun kota yang akan melaksanakan pilkada di tahun 2020. Makanya saya berdoa ini setelah ini saya ke Depok aja dulu sebelum apa semakin mendekat dan semakin apa semakin ini ya semakin kayaknya suasananya semakin panas semakin lama. Karena biasa dalam hal kontestasi itu hal yang lumrah gitu kan. Tetapi saya yakin di Depok ini akan tetap sejuk kan gitu. Kita kemudian ada komitmen lah, ada komitmen kemudian arahan terhadap seluruh anggota. Yang itu disampaikan tadi oleh Pak Jaya.